belalang sembah dan mangsanya. Belalang sembah merupakan serangga dari keluarga Mantidae. Ia termasuk predator Polyphagus, yaitu predator yang memakan banyak jenis mangsa. Beberapa mangsanya adalah serangga hama yang merugikan manusia. Seperti salah satunya adalah belalang coklat ini. Warna tubuhnya berbaur dengan warna tumbuhan, memberinya keuntungan karena habitatnya di sekitar pertamanan. Selain itu, belalang sembah memiliki mata besar untuk mengawasi mangsanya. Kepalanya mampu berputar hingga 180 derajat untuk mengawasi ke setiap arah. Kaki depan dalam posisi seperti berdoa dan bersiap untuk menangkap mangsa yang lewat. Ia akan duduk diam tanpa bergerak di tempat yang tersembunyi untuk menunggu mangsa. Ia menyergap mangsanya dan menggigitnya dengan mandibula yang tajam. Tentu saja, akibatnya sang mangsa terbunuh. Sebenarnya, belalang sembah adalah predator yang sangat generalis. Ia tidak mampu untuk membedakan antara mangsa dan mantid lainnya. Sehingga, predator ini sering memangsa mantid lain yang baru menetas dari masa telurnya. Mantid jantan juga sering dimangsa mantid betina. Perilaku ini menjadikan belalang sembah dianggap tidak terlalu penting dalam pengendalian hayati. Meski begitu, sebagai predator yang ulung, ia telah membantu para petani mengatasi beberapa hama. Seperti dalam video ini.